mencekam. Warga Ukraina mengungsi di tengah dentuman bom Rusia. Suasana mencekam ketika pengungsi Ukraina berniat meninggalkan negara itu menuju Polandia. Nampak wanita, orang tua, anak-anak, bahkan seekor anjing terlihat turun dari van putih dan menaiki sebuah bis berwarna kuning siap meninggalkan kampung halaman mereka saat ledakan demi ledakan mengguncang kota tersebut. Awan asap besar terlihat di belakang area pemukiman. Itu terjadi ketika adanya peningkatan serangan pembom yang dilakukan oleh Rusia setelah mereka gagal merebut ibu kota Kiev kemarin. Sementara itu, ratusan penduduk dari Irpin di pinggiran kota Kiev melarikan diri dari kota melintasi sebuah jembatan yang hancur. Jembatan itu diledakkan oleh angkatan bersenjata Ukraina untuk mencegah pasukan Rusia menuju ke wilayah Ukraina. Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam di kolom komentar.